Apa itu zone play teknik? Mengacu pada teknik manual terapi yang digunakan untuk menginhibisi nyeri dan mengatasi joint dysfunction, secara khusus ditujukan pada konsep dasar joint motion. Sistem gerak yang ada pada tubuh manusia terdiri dari berbagai macam jenisnya, seperti ada tulang, sendi, otot, dan juga rangka, serta berbagai macam fungsi dan bagiannya. Macam-macam rangka yang ada pada tubuh kita terdiri dari aksial dan appendikular. Aksial ada 80 jenis tulang, sedangkan appendikular ada 126 jenis tulang. Adapun lordosis, skoliosis, dan kyphosis itu merupakan gangguan penyakit pada tulang. Sedangkan atrofi, tetanus, dan hipertrofi merupakan gangguan pada otot manusia. Dan ankylosis terkilir serta artritis merupakan gangguan pada sendi manusia. Bentuk tulang yang ada pada tubuh kita terbagi menjadi lima macam bentuknya. Ada pipa, pipi, tulang sesamoid, dan juga ada tulang tak beraturan. Berdasarkan strukturnya, sendi ada tiga, yang terkena kartilago, sinovial, dan fibrosa. Berdasarkan gerakannya, sendi ada tiga, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Otot rangka adalah alat gerak aktif. Otot rangka melekat di tulang dan kulit. Berdasarkan strukturnya, otot ada dua,
pertama otot antagonis dan otot sinergis. Sistem gerak pada kita mempunyai kekurangan juga, karena itu kita semua yang harus menjaganya, jangan sampai mereka terluka. Dua tipe gerakan, rolling. Gerakan di mana perubahan jarak titik kontak pada suatu permukaan sendi sama besarnya dengan perubahan jarak titik kontak permukaan sendi lawannya. Sliding, gerakan di mana hanya ada satu titik yang selalu kontak dengan titik-titik yang selalu berubah pada permukaan sendi lawannya. Sensoris untuk posisi statis dan merasakan kecepatan gerakan, perubahan kecepatan gerakan, merasakan gerakan, regulasi panas otot, dan stimulasi multiseptor. Indikasi dan tujuan. Satu, nyeri masalah garbun dan spasma. 2. Reversible joint hypermobility. 3. Progressive limitation. 4. Functional immobility. Keterbatasan joint motion teknik. Teknik mobilisasi tidak dapat mengubah kelainan dari proses penyakit. Skill terapis akan mempengaruhi hasil treatment. Kontraindikasi dan pencegahan. Hypermobility, pasien dengan potensi nekrosis pada ligamen, pasien dengan painful hypermobile joint. Joint effusion, adanya pembengkakan efusi pada sendi yang disebabkan oleh trauma atau penyakit. Inflammation, meningkatkan nyeri dan muscle guarding, menambah kerusakan pada jaringan. Kondisi yang membutuhkan pencegahan khusus untuk stretching. Maligna, bone disease, faktor yang belum sembuh sempurna, nyeri berat, hypermobility sendi, total joint replacement, lemahnya connectivities seperti setelah injury, operasi atau disease. Prosedur aplikasi joint motion technique. Pemeriksaan dan evaluasi. Satu, kualitas nyeri. 2, kapsula restriktif. 3, subluksasi atau dislokasi. Teknik grade oscillasi. Grade 1, amplitudo kecil pada range awal gerakan. Grade 2, amplitudo besar pada range gerakan tanpa mencapai batas limitasi. Grade 3, amplitudo besar hingga batas limitasi gerakan terutama pada resisten jaringan. Grade 4, amplitudo kecil pada batas limitasi dan terutama pada resisten jaringan. Grade 5, amplitudo kecil high velocity dengan teknik thrust atau dorongan. Sustained translatory joint play technique.
grade 1, Houston, distraksi amplitudo kecil tanpa stres pada kapsul. Grade 2, Titan, distraksi atau light diaplikasikan pada jaringan yang tegang sekitar joint. Grade 3, Stretch, distraksi atau light dengan amplitudo yang cukup besar untuk menempatkan stretch pada kapsul sendi dan sekitar struktur periartikular. Posisi. Ekstremitas pasien yang disembuhkan harus diposisikan sebaik mungkin agar pasien rileks. Stabilisasi. Stabilisasi dengan kuat dan nyaman hubungan satu sendi, biasanya pada tulang proksimal. Stabilisasi bisa dilakukan dengan belt, salah satu tangan terapis atau asisten. Osilasi. Grade 1 dan 4 biasanya adalah osilasi yang kuat seperti manual vibrasi. Grade 2 dan 3 lembut, osilasi reguler pada 1 hingga 3 kali per detik dalam 1 hingga 2 menit. Variasi kecepatan osilasi untuk efek yang berbeda seperti amplitudo kecil dan kecepatan tinggi untuk menginhibisi nyeri atau kecepatan lambat untuk merelaksasi otot. Sustained. Untuk nyeri sendi, gunakan distraksi yang sebentar selama 7 atau 10 detik dengan beberapa detik istirahat dalam beberapa kali. Untuk sendi yang mengalami retriksi, gunakan daya stretch minimum selama 6 detik, diikuti dengan membebaskan sebagian yang lakukan dengan lambat, lalu stretching sebentar dalam intervensi 3-4 detik.
mobilisasi persendian tangannya, teknik manual terapi yang biasanya digunakan untuk memodulasi nyeri dan menyembuhkan disfungsi yang membatasi otot dengan spesifik menangani perubahan mekanik pada persendian.